喂，Oke, what's up teman-teman? Kembali lagi bersama saya di channel Frost240. Dan buat video kali ini kita bakalan main survival bareng Bentang. Oke, teman-teman, jadi saya udah lama nggak upload tuh karena saya kasihkan mandiri World Survival ini teman-teman ya. Soalnya keren banget nih teman-teman tuh. Nah, ini baru kelihatan di sini teman-teman. Ini baru kamar tidur saya teman-teman ya. Oke, ntar kita ganti jadi first person dulu ya. Nah, oke, sip. Sekarang kalian bisa lihat ini kan ini survival saya, World Survival saya. Keren banget ya. Oke, ini temboknya ini jadi dari magma block greget ya teman-teman. Saya nggak tahu mau taruh apa sih, jadi udah. Karena kebanyakan magma block jadi kayak gitu teman-teman ya. Dan ini tempat tidur saya. Wede, mantap, ada kaki-kakinya ya. Waduh. Dan ini ada jam dan lampu samaan dan ini chestnya ya. Oke, sip. Ini chest. Ini chestnya, chest ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjut aja ke dalam sini dapur teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dapur dan juga termasuk tempat penyimpanan juga di sini juga ada ya teman. Baru merasa udah baik teman-teman, soalnya udah lama banget main survival ini ya. Kasian banget. Jadi sampai lupa bikin video ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah oven teman-teman ya. Dan bagi kalian yang gak tau nih gimana fungsinya itu gimana ya. Oke, gini caranya. Aduh. Ntar kita cari ambil lah sesuatu yang bisa digoreng, yang bisa dimasak teman-teman. Misalnya ini ya, potato. Oke, sip. Nah, kita ambil satu aja ya, satu aja. Oke, sip. Nah, kita ambil satu potato, terus kita masukin ke dalam oven ya teman-teman. Dan oke, sip, sekarang kita nunggu. Dia lagi mau masak nih teman-teman ya. Kita sekarang tinggal tunggu aja ya. Oke teman-teman, jadi ini kulkas teman-teman ya. Jadi tinggal kalau kalian lapar tinggal tekan ini dan otomatis keluar makanan, dan ini makanannya. Dan pas banget saya lagi lapar nih ya. Waduh. Oke teman-teman, jadi ini dia teman-teman, ini potatonya sudah masak gitu teman-teman. Jadi otomatis dia matang sendiri. Jadi kita tinggal masukin ke dalam sana dan akan keluar dari sini teman-teman ya. Magic sekali. Oke, jadi ini adalah furnace saya. Jadi tempat buat apa ya, kayak ore-ore gitu teman, kayak iron itu saya masaknya di sini aja teman-teman ya. Soalnya kebanyakan. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Oke, jadi ini lampunya kayak gini teman-teman ya, saya bikinnya biar lebih klasik aja. Aduh, ini kelupaan. Oh iya, saya baru tahu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut aja ke sini teman-teman. Nah, oke, ini ruangan tengah teman-teman ya. Dan ini apa ini ya? Oke, ini sebenarnya ruang rahasia teman-teman ya. Dan chest. Boom, babar bam bam bam. Oke, ini saya belum tahu mau bikin apa di sini teman-teman ya. Dan di sini ini ada tempat apa ya, buat perbaikan-perbaikan gitu, buat ini lavanya, air ini apa maksudnya, buat jebakan buat di pintu teman-teman ya. Oke, itu redstone itu, pokoknya redstone teman-teman ya. Oke, dan di sini kita bisa keluar teman-teman. Widih, kelihatan tuh. Oke teman-teman, jadi sebenarnya saya tinggal di bawah sekali teman-teman, itu di Revin teman-teman ya saya tinggalnya. Kita lihat dulu keluar ya. Oke, ini tempat jalan keluar teman-teman saya. Oke teman-teman, nah keluar nih. Kenapa saya bikin kayak gini teman-teman, supaya nggak ada player lain kayak bentang-bentang sama yang lainnya itu bisa masuk teman-teman ya. Dan ini juga jadi tempat persembunyian air ini teman-teman ya. Jadi dulu tuh nggak ada yang tahu kalau kamar saya di sini teman-teman ya. GG banget, pal, jelas banget. Oke teman-teman, jadi biar gimana cara biar hilangin airnya tuh teman-teman ya. Kita tinggal tekan tombol ini dan otomatis airnya bakal turun dan hilang. Yeay. Oke, sekarang kita masuk lagi teman-teman, dan ini buat di dalam teman-teman ya, biar nggak ada yang bisa masuk beneran ini nih. Oke, ini jadi keluarnya lava di tanah. Wah, lava udah keluar, gembel banget. Wih, kebakar ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini bisa kebakar kalau saya buka pintunya teman-teman ya. Jadi saya tutup aja. Oke teman-teman, jadi gitu dan kebakar, wah kebakar. Yah, telat. Waduh, magic sekali. Oke, sekarang kita keluar teman-teman. Ini masih kebakar ya. Jadi kalau mau hilang lavanya tinggal gini aja, kita tinggal tekan aja dan otomatis bakal hilang lagi teman-teman ya. Oke, siap, kita tunggu dulu. Ini bakal ini main lama teman-teman, soalnya ini lava. Nyet nyet nyet. Oke, siap, sekarang lagi dikit. Oke, siap. Nah, jadi kalau saya udah keluar teman-teman, saya tinggal taruh ini nih teman-teman. Saya kalau lagi keluar rumah, saya tinggal tekan tombol ini dan jadi gini ya. Kenceng kan? Oke teman-teman, jadi perkenalkan nih survival saya sama Bentang teman-teman ya. Jadi kita tinggal di Revin teman-temannya tuh. Wis.
mantap teman-teman. Dan di sini jalan turunnya dulu, kita lihat dari bawah-bawah dulu teman-teman ya. Oke sip, ini jadinya jalan ini bisa dibilang ini tempat dari awal dari segalanya teman-teman ini. Oke kita seluruhnya teman-teman, wih sampai atas sana saya bikin teman-teman ya. Wih, dan ini adalah sebenarnya ada peternakan teman-teman ya, peternakan sapi dan ayam juga saya punya, tapi ayamnya mati nggak bisa sampai sini soalnya tinggal di Raven. Gila. Oke dan ini juga ya ini ada bentang, wih bentang. Oke ini jadi si bentang nih yang paling apa ya, yang paling oh ya bentar-bentar, ini skin bentang nih beda teman-teman ya. Gak tahu kenapa dia lagi berevolusi teman-temannya, soalnya udah tahun baru jadi skin baru dia teman-teman ya. Wih deh. Tapi agak jelek juga, ntar kita perbaiki ya. Tuh, mantis. Oke teman-teman, jadi ini jadi benerin kayak taman teman-temannya, gila banget. Sebenarnya saya cuma bikin apa ya, peternakan biasa, taro-taro ini terus enggak jadi kayak gini. Wih, mantap. Waduh, sapinya nih gede nih teman-teman. Ini paling good nih sapinya teman-teman. Wih, wah. Wah, pokoknya sapi-sapi di sini magic teman-teman ya. Oke, jadi ini di sini adalah kamarnya si bentang teman-teman ya. Tuh, yeah. Oke, kita lihat dulu kamar bentang kayak gimana teman-teman. Woi. Oke, jadi kayak gini teman kamar bentang teman-teman ya. Dia bisa dibilang nih kamarnya luas ya teman-teman ya. Terus ini ada oh, saya baru lihat ya teman-teman, dia punya taman dalam rumahnya ya. Widih, mantap sekali. Abang tuh hebat sekali ya. Oke, ini si bentang, wih, mantap. Dan di sini ini nggak tahu kenapa mungkin tempat tidurnya di sini nggak terlalu pas banget. Dan ini armor standnya jebakan banget. Oke, jadi sini ada ruangan rahasia bentang juga ya. Dia di bawah, kok saya di atas, GG. Oke, jadi tempat storage roomnya bentang sama tempat crafting table semuanya di sini teman-temannya. Wih, tapi di sini nggak ada isinya nih tuh, kosong bentang. Oke, sekarang kita naik lagi ke atas. Nyet nyet nyet, wih, nggak bisa naik. Waduh. Oke, lama banget. Nah, oke teman-teman, jadi ginilah kamar bentang. Dan ini bentang dekorasi nggak terlalu bagus, dia bikin sendiri teman-teman ya. Oke teman-teman, kenapa saya suka main di sini teman-teman? Soalnya di sini, nah ini bareng bentang ya. Jadi bentang itu lebih aktif di sini teman-teman dari World Survival Series yang itu. Yang itu tuh teman-teman ya. Ini lebih keren teman-teman, jadi enak, lebih enak di sini. Oke, dan ini semua jalannya lagi sini teman-teman. Nah, waduh. Dan ini ada roller coaster ke atas teman-teman. Biasanya saya sama bentang tuh susah banget mau ke atas, bingung gimana. Ya udah saya bikin roller coaster. Dan itu menghabisin banyak iron sama gold teman-teman. Wih, bro. Mungkin 2 stack iron saya habisin itu teman-teman. Wih, banyak banget. Dan ini, nah ini pohonnya lumayan mengganggu teman-teman ya. Tapi saya nggak mau hancurin, biar lebih natural alami gitu teman-teman ya. Dan kita lanjut ke sini dan ini tempat mining saya dulu teman-teman. GG banget. Oke, sip. Wih. Dulu itu saya mining di sini teman-teman, gede banget. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke sana teman-teman. Wow. Target locked. Dan di sini tuh, oke, dan di sini adalah Nether portalnya bentang yang bikin teman-teman ya. Ini di sini. Nether portal ini bisa dibilang agak susah buat bentang ya, soalnya dia sendiri yang bikin, kasihan banget. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke sini dan ada naik lagi ke lantai 3 nya teman-teman. Wah, dan ini saya baru-baru bikin teman-teman ya, yang di sini itu, dan belum kasih apa-apa, cuma bikin. Nah, ini juga bisa dibilang susah dibuat teman-teman ya, soalnya ini saya kebetulan ketemu slime gede sini, langsung saya bikin penjara. Ini susah banget mancingnya, tapi untung. Entah ada bentang jadi tinggal taruh situ dan jebak situ dia. Mantap. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke sana teman-teman ya. Nah, ini main lama teman-teman bikinnya nih teman-teman ya. Nah, di bagian sini dan ini kamar kita ya. Aduh, main nge-lag sekarang. Dan terus ke sana itu teman-teman. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus sampai sana teman-teman ya. Jadi lantai saya itu di kamar saya itu ada di lantai 3 teman-teman ya. GG banget. Oke, sekarang kita naik lagi teman-teman ya. Udah mau main malam ya. Wah, oh, baterai saya mau habis. Oke, 50%. Oke, sekarang tonton gini adalah mana dia nih? Naik lagi teman-teman ya. Oke, sip. Nah, kita naik ke atas. Shit. Nah. Oke, ini tadi baru-baru juga saya bikin teman-temannya. Ini sekaligus nanti sana sampai nanti sini sekaligus saya bikin teman-temannya. Tapi main lama main susah dibikinnya. Bentang mati. Oke, sekarang kita lihat di sini teman-teman. Nah. Ini baru saya kasih tembok-tembok gini teman-teman, barusan saya kasih teman-teman ya. Terus ini kita luasin dan nanti kita bikin sesuatu lah pasti teman-teman, mungkin villager juga. Nah, di situ sebenarnya di atas ada villager teman-teman.
terus kita bawa bawa ke bawah. Dan di sini tonton World Survival itu mode hard, tapi apa ya? Monster-monsternya jarang muncul di sini, teman. Dia munculnya di atas doang. Jadi apa ya? Ya rezeki ya, santai-santai jadinya enggak terlalu banyak monster. Oke, jadi sekarang kita lanjut lagi ke teman-teman. Oh, benda sudah bikin chest nih, teman-teman. Nah, ya di sini soalnya kita banyak sering kelebihan barang, teman-teman ya. Nah, oke sih, teman-teman. Jadi sekarang kita rencananya itu mau bikin apa ini, teman-teman? Ini teman-teman. Kita bakal bikin yang kayak gini, teman-teman ya. Nah, tuh. Yang kayak gini kan ada jalan-jalan kayak gini tuh. Nah, itu bisa jadi kayak castle gitu, teman-teman. Teman-temannya. Tapi sekarang kita bakal lanjut lagi ke lantai atas lagi. Kita mau bikinnya di situ, teman-teman. Tuh. Nah, ini main gelap ya. Waduh, udah soalnya udah malam ini. Waduh. Oke, sekarang kita lihat itu. Nah, kita bakal bikin di situ dan nanti kita bikin tangkanya terus naik ke atas dan terus kita bikin nanti sampai atas, teman-teman ya, biar full revenue-nya itu sama ini apa ya, castle kita. Oh, dan teman-teman, kebetulan sekali kita ini sebenarnya tinggal di dekat rawa-rawa dan di balik situ, teman-teman ya, dari balik situ sebenarnya ada rawa-rawa. Raven juga di sana, teman-teman, tapi saya nggak bisa apa ya. Kalau mau jalan ke sana tuh lewat Raven ini apa ya, ketutup banget. Nah, ini gelap nih. Oh ya, ini belum saya kasih torch ya. Ini juga saya baru bikin-bikin, teman-teman ya. Jadi ke sana tuh ke rawa-rawa, teman-teman. Jadi sering di sini paling sering itu ketemu monster kayak slime gitu, teman-teman. Jadi enak juga, teman-teman. Soalnya di hampir semua survival saya susah banget mencari slime. Tapi ini loh paling good ini, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita bakal tidur dulu, Tang ya. Ayo, Tang, kita tidur dulu, Tang ya. Bentar, di mana ini? Nah, oke, sip, bentar sudah tidur. Oke, ini dan ini kamar saya pasti bos ini kan. Oke, teman-teman, dan sudah pagi kayaknya, teman-teman. Kita lihat jamnya bener pagi atau siang. Oh, kita bangun kesiangan. Gak apa-apa, teman-temannya, tapi yang penting bisa pagi dan terang ya. Oke, good. Sekarang kita bakal ke atas, teman-teman ya, dan kita cek barang-barang dulu. Oke, sip, semua sudah ada. Dan ini pickaxe sudah hancur ya, teman-teman. Waduh. Oke, teman-teman, sekarang kita bakal naik ke atas dulu. Jadi kita bikin tangganya dulu, teman-teman ya. Tangganya tuh kita bikin di mana ya? Ini ada gravel susahnya. Kita bikinnya di sini aja ya. Nah, ini nih. Oke, sip. Ntar kita bikin ke atas terus. Oke, sip. Nah, itu dia. Ntar kita bikin lantainya situ. Oke, sip. Kita dulu samain. Oh ya, pas teman-teman, kita bikinnya situ aja, teman-teman ya. Jadi nggak terlalu tinggi kayak sini nih. Kayak tangga ini paling tinggi, teman-teman. Nah, ini tangga yang paling tinggi. Main lama saya bikin ini, teman-teman. Waduh, dan habisin banyak blok. Oke, sekarang kita bakal ini, teman-teman ya. Nah, ini kita hancurin dulu, kita naikin ke atas. Oke, tuh. Nah, itu tuh. Oke, sip. Nah, lagi dikit itu. Habis sekarang habisnya kita lo belok ke kiri ya, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, oke. Oke, dan kita sudah sampai. Wih, itu bentang itu ngapain? Wow, dia menjadi patung. Patungnya gigi. Oke, sekarang kita bikin ini, teman-teman ya. Tangganya dulu. Oke, sip. Nah, ini agak susah bikin tangganya, teman-teman. Soalnya nanti tangganya kalau salah tuh nggak bisa naik gitu, teman-teman. Susah banget deh. Oke, teman-teman, jadi sudah seperti ini, teman-teman ya. Dan ini kita giniin dan oke, ini kita hancurin aja ya. Hancurin aja tuh dan lompat. Ah, mantap. Oke, kita gini. Gini dan gini. Nah, oke, teman-teman, dan sudah jadi seperti ini, teman-teman, dan ini udah awalnya, teman-teman ya. Jadi ntar kita bikin kayak gitu, teman, di bawah-bawah itu. Jadi tugasnya bentang itu sih hancur-hancurin sini, teman-teman, biar jadi luas, dan saya itu tinggal nambahin blok. Ayo, tang-tang hancurin bentang ya. Kok bentang hancurin, saya nambahin bloknya, teman-teman. Waduh, dia udah bikin tangga duluan. Woi, kan dia ya lumayan apa ya, berguna bentang sih, teman-teman. Daripada World Survival saya itu diem-diem doang dan nggak ganggu, teman-teman ya. Oh, sorry, bentang. Dia mau jadi ninja warrior, teman-teman ya. Oke, okay, okay, sekarang kita lanjut aja, teman-teman. Dan ini mungkin bakal lama sekali, dan kita bakal gituin dari ujung sampai ujung, teman-teman ya. Nah, giniin terus dan oke, okay, sip. Ini bloknya saya udah mulai terbatas, teman-teman. Oke, okay, teman-teman. Jadi seperti ini, teman-teman ya. Nah, kita nanti bakal bikinnya seperti ini, teman-teman. Nggak terlalu luas sebenarnya.
Iya, bisa dibilang ini mungkin lebih susah daripada di bawah-bawahnya, teman-temannya. Soalnya ini sempit banget ya. Tuh, dulu lah. Kalau yang di bawah tuh masih mending, teman-teman. Masih ada itu-itunya tuh. Masih ada jarak-jaraknya. Kita kan di sini cuma satu blok tuh. Jadi kita bikinnya susah nih kan, teman-temannya. Nah, tuh bentang lagi ngapain sana ya? Ede, nggak ada kerjaan sana tentang ya. Oke, sekarang kita lanjut saja, teman-teman ya. Hirauin aja. Oke, sip. Nah, ini nah nih. Oke, tentu dari sini di bawah sini lumayan lumayan luas, teman-teman. Ntar kita bikin tempat villager aja sih tentang ya. Nah, biar ada gunanya dikit sih tempatnya luas itu. Oke, sip. Nah, sekarang kita kehabisan batu. Nah, oke, teman-teman. Jadi di sini tuh kita fullin aja, teman-teman, dari itu sampai situ kayak di bawah, teman-teman ya. Soalnya sini enggak terlalu luas dan ya gitu aja, lebih gampang jadinya. Oke, sekarang kita giniin terus dari ujung terus ujung dan mungkin berhentinya di sini, teman-teman. Nah, nih. Bentar, kita berhentinya di sini, teman-teman. Kita kasih jarak dulu ya, biar enggak sampai lurus full sekali, teman-teman. Agak jelek jadinya. Kayak di bawah tuh saya bilang agak jelek juga ya. Enggak apa-apa lah. Udah terlanjur yang di bawah tuh. Oke, sekarang kita lanjut lagi gini, teman-teman ya. Kita bikin batasan dulu sampai apa mana ya? Oke, sip, itu dah. Nah, oke, teman-teman, dan seperti ini jadinya. Dan mungkin saya bakal cepatin aja, teman-teman, soalnya ini cuma ngefullin doang ya. Construct Productions, hey. Oke, teman-teman, jadi seperti ini, teman-teman ya. Waduh, lama banget. Sebenarnya tadi teman-teman saya cuma mau ngefullin ini, teman-teman, tapi karena apa ya? Karena waktunya nggak banyak. Jadi saya langsung aja fullin sampai sana, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi bentang sudah hancur-hancurin pinggir-pinggirin, teman-teman, jadi makin luas ya. Nah, gini, teman-teman ya, jadi kayak gini. Nah, jadi kayak gini, teman-teman. Waduh. Itu kayu bentang keambil ya. Oke, teman-teman, jadi segini, teman-teman, jadi ya. Nah, ini bentang belum hancur-hancurin bagian di sini, teman-teman. Ntar kita hancurin bareng-bareng ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah kayak oh, ini belum. Ini belum ke fullin, teman-teman ya. Belum saya ini taruh lantai. Oke, sip. Terus kalau habis ini ntar kita bikin pagar-pagarnya, teman-teman ya. Nah, oke, teman-teman, jadi seperti inilah, teman-teman ya. Terus kita bikin pagarnya kayak di bawah nih, teman-teman ya. Tuh, gitu tuh. Yang kayak gitu tuh. Nah, jadi kayak kastil beneran dan itu. Aduh, ini ketaruh ya. Itu salah bener tuh gimana ya? Oke, nanti kita perbaiki terus itu. Ntar, teman-teman ya. Oke, sekarang, teman-teman, jadi sekarang ini dempetan sama rel keretanya ya ini. Agak
agak jelek jadinya, aduh gak apa-apa lah. Oke teman-teman, jadi kita bakal bikin gini. Apa ya, aduh ketaruh lagi dulu. Kenapa sih salah tikus. Oke teman-teman, jadi ininya kita bikinnya dari sini dulu teman-teman. Kita bikin jalan ke sana tentunya. Ntar dulu kita bikin yang gini. Dari sini, nah oke okay, sip. Nah oke okay. Terus kita bikinnya dari sini gini juga teman-teman. Sebenarnya saya mau bikin dua jalur kayak di sini teman-teman. Kayak di bawah tuh ada dua jalannya ke sana sini. Tapi enaknya kayaknya cuma satu doang bisanya teman-teman ya. Nah, oke okay, situ ternyata bisa teman-teman. Kita bikin di situ juga dan oke okay, sip dah. Nah oke okay, teman-teman, jadi kita bikinnya di sini cuma dua blok ya. Jadi kita taruhnya di sini empat blok jalur itunya. 4 blok kali berapa mungkin dah ini ya. Oke terus kita lanjut. Nah oke sekarang ini kita sambungin aja teman-teman biar bagus. Dan oke sip. Oke teman-teman, jadi seperti inilah teman-teman. Dan sekarang kita bakal mulai bikin tembok pagarnya teman-teman ya. Oke seperti itu teman-teman. Jadi sekarang kita taruh dulu gini. Gini terus sampai. Oke gini, gini aja teman-teman. Biar enggak apa ya, enggak ribet-ribet sangat ya teman-teman. Oke jadi jadi nggak terlalu ngabisin barang teman-teman ya. Sebenarnya saya mau taruh apa ya, kayak tangga gitu yang isinya teman-teman ya. Yang lebih rendahnya saya taruh tangga. Cuma salah mungkin agak jelek dan apa ya, dan mungkin ngabisin batu juga teman-teman. Dan malas saya craftingnya juga, dah terlanjur juga. Oke nggak apa-apa. Oke sekarang kita lanjut aja teman-teman. Dan ini kita juga butuh banyak banget teman-teman ya. Soalnya dari ujung sampai ujung ini aja sudah hampir satu stack nih teman-teman. Aduh banyak banget ya. Waduh, oke teman-teman, jadi nggak kebayang juga teman-teman dari dulu sampai sekarang tuh saya habisin banyak sekali blok tuh teman-teman. Wih, tapi nggak sia-sia juga teman-teman ya. Seru banget, keren banget juga nih kastil ya teman-teman. Ini sebenarnya dari nggak sengaja gitu, jadi keren sekali teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita lanjut aja ya. Oke sip, ini gini dan nah oke teman-teman, jadi saya bakal lanjut terus teman-teman sampai selesai teman-teman. Dan ini juga saya bakal cepatin. Aduh jatuh lagi, aduh mati aja kamu. Oke teman-teman, oke segitu aja ya. Dan kita lanjut lagi. Nah oke okay, teman-teman, jadi sudah selesai teman-teman. Ini tembok pagar-pagarnya teman-teman. Waduh jangan. Ini kita sudah lapar banget. Dan oke teman-teman, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang suka sama videonya, tinggalkan like teman-teman ya. Oke okay, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye.